भूसीचा। Sama YouTube channel, balik lagi sama Dewi. Nah udah lama banget nih Dewi gak bikin game. Sekarang Dewi mau ngelanjutin game yang udah lama banget Dewi pernah mainin, tapi gak Dewi selesaiin. Itu game ketakutan. Nah dulu itu Dewi pernah mainin, tapi gak sampai selesai, gak sampai ketemu sama Ica di yang jadi adiknya itu. Malah Dewi balik lagi nih ke dalam rumah nyari tokek. Nggak tahu tuh toke mau buat apaan. Yaudah sekarang Dewi mau lanjutin biar Dewi bisa nyelamatin si Ica ini. Langsung aja ya guys main gamenya. Masih sama di level 1, belum level 2. Dimana aku? Masih sama ya dengan perkataan dimana aku? Kenapa aku berada di sini? Kemana perginya? Siapa yang tahu? Kita langsung main aja. Di waktu itu aku udah pernah ngejelasin tempat-tempat yang di sini dan ternyata semuanya masih sama, nggak ada yang berubah. Kita langsung aja ke tempatnya si Ica. Nabrak. Masih ada suara-suara itu ya. Nah, ini si Icanya. Ica. Waduh. Waduh. Mati lu. Oh iya. Nah, kita langsung nih guys ke tempat yang lain. Jadi di sini itu Dewi nemuin satu pintu rahasia dan ternyata di pintu itu ada si Ica, dan di pintu ini Dewi harus selesaiin misi yaitu menyelamatkan si Ica, guys. Gatel banget. Sorry ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas di dunia lain ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Ini tuh bener-bener serem banget. Demi dah. Seremnya itu apa? Kalian main di kuburan. Goblok. Emang. Jadi misinya tuh masih sama. Nyelamatin si Ica. Dengan cara, ini kan ada lilin nih, gengs. Kalian fotoin si lilinnya ini, kalian deketin, terus kalian foto sampai lilinnya itu mati. Nah, selain itu kalian nih punya ini nih, punya mati. Serem. Kalau tadi terus di belakang nggak ya ada yang ngikutin gue dah. Oh enggak, hanya halu biasa. Soalnya dia tuh kalau misalnya jalan tuh srek bunyinya gitu, guys. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerasa ada yang bunyi srek di belakang, kalian langsung puter balik badan. Kalian langsung lihat, soalnya dari tadi tuh no. Dia udah mau ke kita, kita langsung lari aja bodo amat, enggak usah ngurusin. Oh, tapi kita kayaknya tetap harus bunuh dia. Karena kalau enggak nanti dia ngejar kita terus nanti kita mati. Ayo kita deketin. Wow, mati. Oke. Kayaknya di belakang gue ada srek deh, tapi kok nggak ada tuh. Bayangin tuh, kan tuh kayaknya ada, tapi mana, di mana dia? Kalau kalian bunyi srek, berarti itu ada poch di belakang kalian ya, beb. Kita harus matiin
lilin-lilinnya dengan cara kita motret, itu kuncinya ya. Kalian harus motoin lilin-lilin ini biar lilinnya itu mati. Nah, kayak gini nih. Sampai ada tanda merahnya gini ya. Wow, wow, wow. Wow, oh tidak, tidak, tidak. Ini Sica, ini Sica, ini Sica. Tuh, Sica. Ini ternyata Sica dibawa sama dia. Udah, selesai. Selesai. Ternyata game yang selama ini katanya ketakutan dan menegangkan, tapi ternyata biasa aja. Cuma bikin kaget. Ternyata cuma kayak gitu guys mainnya. Gampang banget kan? Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Besok aku lanjutin di level 2. Coba aku mau coba dulu level 2-nya. Buat kalian yang punya rekomend, punya game-game horor lainnya, atau kalian pengen dimainin game horornya, kalian bisa komen di bawah ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.